Inilah Yamaha Vixen Advance dengan varian warna GP livery tahun 2017. Motor sport ini bermesin 150cc, 4 tak, berpendingin cairan, SOHC, bersilinder tunggal dan tegak, dapat memuntahkan power maksimum 12,2 kW pada 8500 RPM dan torsi maksimum sebesar 14,5 Nm pada 7500 RPM. Dengan sistem fuel injection 5 speed dengan berat kosong 131 kg. Dengan karakter mesin big torque atau torsi yang besar, bertenaga dan responsif dan telah lulus uji emisi Euro 3. Fitur-fitur dari motor ini antara lain, ada engine cut off yang berfungsi untuk memudahkan saat mematikan mesin dan menjadi ciri khas motor sport. Kemudian ada pass beam yang berfungsi untuk menggunakan lampu jauh saat memberikan tanda ke pengendara lain. Kemudian ada assist grip, yaitu desain pegangan penumpang yang menyatu dengan bodi. Ada sporty undercoil yang berfungsi untuk melindungi mesin bagian bawah dan juga sebagai perangkat aerodinamika dari motor ini. Kemudian mesin dengan teknologi fork piston dan diesel silinder lebih awet, lebih kuat dan lebih ringan daripada piston dan silinder biasa. Menggunakan rangka delta box frame untuk kestabilan yang sempurna dalam bermanuver. Ada double disc brake untuk roda depan dan belakang untuk membuat pengereman secara optimal. Dan suspension belakangnya menggunakan teknologi monocross untuk motor yang lebih stabil dan lebih nyaman. Demikian ulasan singkat tentang Yamaha Vixen Advance tahun 2017. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.